Hai, gue Kiri Purwanto, gue main basket profesional. Saat ini gue main untuk Bogor Siliwangi, dan gue udah main di Liga Profesional selama 15 tahun. Saya Arki Wisnu, I'm a professional basketball player. I play for Satria Muda Pertamina. I also play for the national basketball team. I've been collecting sneakers since 2013. I just collect mostly Nikes, basketball shoes, Jordans, anything I like pretty much. Nama gue Raymond Nessa. Kalau di sosial media Instagram pakai nama Raymond. Hobi gue sneakers, basket. Kerjaan gue sekarang paling manajer salah satu artis rap sama masih aktif perform sama Sweet Martabak. Nama gue Isser James, mungkin teman-teman kenal gue sebagai pemilik toko sneakers di Jakarta, namanya Benis Maki. Hobi gue, ya selain main perempuan, mabuk-mabukan, hobi saya sih dimusuhin sih sama orang-orang. Cari musuh sih ya, salah satu tujuan hidup saya. Gue Rico Lubis, gue salah satu founder dari Urbain Inc. Gue juga former street baller, masih suka bikin coaching klinik sama event-event street ball dan sering jadi pembicara di acara streetwear atau street culture. Sekarang gue menjadi host di segmen terbaru di Urbain Inc. Urbain Discussion. What's up? This is your boy Kreate, and one of the founder of Urbain Inc. Also the host for our new segment called Discussion. You already know who this is, man. The king of Indo B-boy and currently your girl's favorite B-boy. Oke, kira-kira nih di Indonesia nih 3 tahun terakhir gue lihat acara sneakers berkembang di mana-mana nih, Gal. Di mall-mall, ya kan? Share ya? Betul. Share lebih paham lah, Raymond juga. Arki juga sering datang. Ada berbagai macam event sneakers exhibition. Itu trennya lagi oke tuh di sosial media, segala macam. Nah, pertanyaan gue di tahun ini, di 2019, gimana grafiknya menurut kalian? Apakah masih sama, menurun, atau makin ke atas? Dari Arki dulu. From my experience, yeah, I think sneaker community in Indonesia agak telat dibandingin like in the States. Yes. Jadi like when I first came to Indonesia as a rookie 2012, like gue masih bisa masuk ke Nike. They'll have like the OGs like Red 4 or sepatu ini yang original yang langsung sold out in the States. Tapi di Indonesia masih bisa bilang ukuran 13 ada nggak? Ada nih langsung beli gitu. Tapi like 2 years, 3 years later, like 2014, then baru oh sekarang udah ada raffle, ada gini itu. And then there was a competition Nike and Adidas naik lagi with Yeezys and stuff like that. So I think the Indonesian sneaker community udah is getting big, but then now it's like maybe slowing down. They're just waiting for the next trend. In 2019, I think it's yang brand yang akan menang yang who does the best collaborations. Like right now, Nike is doing with Fear of God. What's his name? Virgil Abloh. Off White. Yeah. So whoever does the best collaboration in 2019, I think that they're gonna win the year. So menurut saya akan turun dikit, tapi we're just waiting to see what's the next best collaboration. I think. Okay. Kalau dari gue sih, gue ngelihatnya kayak mulai dari 2015 mungkin ya. Kan itu peak-peak itu kayak 2015, 2016, 2017. Nah, di 3 tahun pertama itu tuh kayak Indonesia sih, orang Indonesia menurut gue masih norak aja sih. Benar enggak sih? Benar enggak? Kalau gue suka sih. Benar enggak tapi itu benar. Kalau gini jadi hype lagi, lagi makan hype. Iya, hype sama dengan norak. Ya kan benar enggak kalau gue? Kalau gue gitu. Di share temen-temen. Iya enggak, tapi menurut gue gini, ya gue juga ngerasain lah norak ya kan. Ngerasain kayak anjir, oh, punya duit dikit. Ah, beli sepatu ini. Padahal enggak taunya yang memang bukan karakter kita, yang kita enggak suka. Akhirnya kayak di rumah cuma enggak dipakai. Pernah nggak sih ngerasain itu? Iya. Yeah. Pasti pernah kan ada yang beli sepatu yang kayak ngikutin zaman. Tapi kok bukan gue banget gitu. Nah, gue rasa waktu pertama kali itu sama dengan culture ini sih. Waktu orang-orang akhirnya mereka cuma jadi spender yang gila-gila. Wah, gue beli. Setelah 3 tahun duitnya habis. Okay. Karena akhirnya mereka sadar mereka nggak sekaya itu. Yeah. Ada tuh orang-orang itu ada. Yang sekarang akhirnya ya gitu kan. Balik lagi ya. Ya tapi ya di 2019 akhirnya mereka udah mulai lebih wise. Akhirnya mereka mungkin jual-jualin tuh barang-barang yang nggak berguna mereka. Mereka lebih selektif. Akhirnya mereka tahu, oh ini yang cocok buat gue. Oh ini. Makanya kita lihat lebih slow down, lebih kalau bilang turun kan. Bukan turun sih, lebih slow down. Kalau menurut gue grafik pecinta sneakers dari zaman dulu kayaknya nggak pernah kayak misalnya nih orang-orang yang sama gue di sini mungkin ya dari dulu ya sampai sekarang tetap beli sneakers nggak pernah berhenti kan. Kebutuhan itu kan kebutuhan utama.
Jadi menurut gue ya orang-orang sekarang cuma lebih wise aja, dan gue yakin kedepannya sih bakal bisa grow lebih besar lagi. 2019 lebih gede ya berarti? Lebih besar tapi lebih wise. Jadi secara penjualan mungkin akan lebih menurun, tapi orang-orang akan udah mulai mengerti permainan, udah mulai ngerti barang-barang yang mereka suka, udah mulai mengerti brand-brandnya. Itu sih. Oke, jadi tapi lu sebagai suka buka boot itu merupakan ancaman nggak buat lo? Karena kan kalau lebih wise, otomatis mereka lebih. Kalau masalah duit, kebetulan udah banyak sih duit gua. Amin. Ini gue udah bener Bukan, kalau dibilang buat bisnis ya, kok ya sebenarnya. Waktu pertama kali gue mulai bisnis ini dengan keuntungan jual sepatu 100.000 dengan apa yang gue punya sekarang, menurut gue ini udah lebih dari cukup sebenarnya. Jadi kalau menurut gue penjualan gue akan turun juga ya. Ya gue harus sadarin, gue ngerasain waktu traffic lagi rame, masa gue gak mau ngerasain waktu lagi slow down. Jadi menurut gue harus fair, dan ya menurut gue itu gak ada masalah sih. Okay. Yang penting ya gimana guanya bertahan di industri ini. Wise banget gak sih? Isser beda semakin jadi senjel. Aku yang gue mau nyalek bang, ini bisa gak gue bantu? Sekali dong foto gue nyalek gitu. Ada apa? Gedek banget gue asli. Sekarang Kelly nih, dengan banyaknya event sneakers, mungkin lebih ke gini juga kali. Masih banyak nggak tahun ini event-event sneakers tuh di mall-mall gitu kan, bisa juga menurun kan? Kalau menurut gue sih pasti nanti bakalan lebih maju lagi lah, lebih meningkat lagi kayak tadi dibilang kan. Ya karena gue dua tahun belakangan ini aja baru yang beli sepatu, tapi ya mungkin kayak Isser bilang lebih wise, karena gue juga alamin kayak gitu. Tiba-tiba gue beli Jordan, ya mungkin karena gue beli yang editionnya nih, kayak misalnya Tinker gitu kan, edisi Tinker nih, tapi kok gak pernah gue pake, belum pernah sama sekali gue pake, karena gue lebih nyaman dengan Jordan 1. Jadi ya kayak gitu lah, jadi mungkin ya orang lebih pasti mikir yang mendingan gue pakai, yang kepake gitu. Beda sama kolektor yang cuma pajang. Okay. Kalau gue pribadi yang gue pakai sepatu itu buat jalan. Jadi 2019 lo akan lebih selektif lagi deh. Kayak gitu-gitu jangan dibeli berarti, ya, daripada gak pake. Oke. Lo Om Raymond Nessa? Kalau gue 2019 gue mau stop. Enggak, itu gue ketemu dia 6 tahun lalu dia gitu ngomong. That's everybody. Gue kalau masalah tren, kalau gue bilang sih gue udah pernah ngalamin masa di mana sneakers dan street culture itu hype kayak 3-4 tahun belakangan, dan abis itu hilang sama sekali. Gue pernah di masa itu dulu. Terakhir pik-piknya itu pas ada sneaker pim di Jakarta, Semanggi Expo. Ya, Semanggi Expo ada Futura datang, yep. Itu kan itu pik-piknya. Setelah itu gue liatnya hampir hilang, cenderung udah pasif banget gitu ya. Sampai dulu kan gue pernah join di Lofter di Plaza Semanggi, ada sama Renir, ya, terus sama si Gonjelnya, Info, sama Sony Otoko, sekarang Otoko. Itu pernah ngalamin masa jaya-jayanya, sekitar 2005, 6, 7, sampai terakhir-terakhir agak cenderung hilang. Nah, sekarang 5 tahun belakangan terakhir, gue liat ini lagi hype banget ya. Sempet pik-piknya tuh bener kata lu, 2015, 16 ya pik-piknya. Sekarang sih kalau gue liat, tapi beda sama yang dulu ya. Kalau dulu bener-bener cuman kayak miss trend hype, tapi nggak ada orang yang memanfaatkan atau bisa ngambil advantage dari situ. Jadi akhirnya itu trend itu hilang aja udah. Kalau sekarang gue lihat banyak orang-orang yang bisa ngambil advantage dari trend ini. Gue bisa bilangnya tetap trendnya ini ya, sneakersnya tetap trend lu bilang. Kayak orang kayak Isser gitu yang bikin Badass Monkey, terus kayak ada event-event sekelas JSD itu, kalau gue bilang mereka pintar untuk ngambil tren, dan itu bakal jadi bikin si tren ini akhirnya bukan sekedar tren lagi, jadi udah suatu kebutuhan industri jadi lifestyle. Jadi kalau gue bilang sih nextnya ke depan 2019 dan ke depannya sih mungkin hilang sih, kayaknya enggak. Ini karena kalau gue lihatnya sekarang nih sneaker sama street culture ini udah jadi kayak sebuah kebutuhan untuk bagian banyak orang. Jadi sekarang gimana caranya orang-orang yang bisa memanfaatkan kayak reseller, terus orang-orang yang buat event memanfaatkan sampai jadi dia tuh bukan sekedar tren lagi, jadi udah kayak kebutuhan. Jadi kayak nggak bakalan hilang tenggelam kayak dulu. Tapi mungkin kalau nanti akan ada slowdown gitu pasti sih. Jadi ada orang yang nanti bener kata Isser yang sadar bahwa gue ternyata nggak cocok ya pakai sneakers ini, tapi dia udah feel-nya dia sama sneaker dan streetwear udah dapat, jadi dia nggak akan ninggalin itu, mungkin dia lebih selektif. Jadi
kalau gue sih ngeliatnya 2019 sampai ke depan, berapa tahun ke depan sih masih tetap ada sih apa acara sneakers gitu. Mungkin nggak sebanyak dulu, tapi kayak acara-acara gede kayak GSD gitu kayak pasti bakalan harusnya mereka bisa tetap lebih besar dan continue sih. Gue setuju sih karena kayak 2019 di 2019 ini kan kayak orang-orang kayak udah 3 tahun belajar itu kan akhirnya membentuk banyak komunitas baru kan. Betul. Contohnya Supreme Magelang. Aku tahu sih ada di Instagram kan. Ya, asli. Off white kelasnya. Ada di Instagram. Itu dia. Foto di jembatan ya. Wah itu bakal gokil banget sih, itu kan develop ke the next level itu sih kayak gue bilang. Karena kalau yang pas dulu dulu cuma kayak bertahan 3 tahun, habis itu benar-benar drop hilang, terus benar-benar udah benar-benar cuma kembali ke asal hanya orang-orang tertentu yang emang mau intuit atau apa ya pakai stiker atau streetwear untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kalau sekarang kayaknya udah hampir. Kalau gue lihat bedanya karena gini waktu dulu nih ya 2008-2009 ya mon ya. 2008-2009. Waktu culture ini ada pertama kali di Indonesia mengikuti Amerika. Yeah. Orang-orang yang mengerti waktu zaman itu kan internet rada susah kan. Betul. Ke warnet 15.000 kali waktu zaman itu ya kan. Gue nggak tahu ya kan. Gue aja nggak bisa gue bikin ID itu butuh lama gitu nggak ngerti gue. Jadi waktu zaman itu orang segelintir-gelintir orang aja yang mengerti memanfaatkan dan si pembelinya juga cuma dikit orang yang ngerti. Iya, betul. Nah kalau sekarang kan udah jadi masif udah kayak. Betul, makanya itu yang gue bilang. Ya. Lu lihat nggak sih sekarang anak-anak kecil SMP udah pakai Supreme, anak orang-orang tua umur 60-an pakai Off White. Iya sekarang itu bagus apa nggak menurut lu? Ah, kalau gue bilangnya. Buat industri bagus. Buat industri bagus dari buat kalau gue nanti buat itu akan jadi kalau gue sama kayak gue mungkin punya pandangan dulu di apa hip hop di rap gitu. Gue dulu pernah ada bilang rap ini cuman setahun dua tahun habis itu hilang. Itu yang orang yang ngomong itu udah 25 tahun yang lalu ngomong gitu ke gue sampai sekarang masih ada gitu karena gimana caranya orang yang ada di scene itu mempertahankan si identitasnya dia atau apapun yang mereka yakinin supaya tetap eksis. Kalau gue lihat sekarang hal-hal kayak gitu itu yang bikin nanti si sneakers culture sama street culture ini eksis terus. Jadi udah jadi satu kebutuhan. Udah bisa ngeblend sama bukan jadi tren lagi. Jadi kalau tren itu kan tren akan hilang gitu. Kalau lo udah jadi suatu kebutuhan, udah lo enggak akan hilang sih. Lo akan mungkin enggak akan sekarang kalau gue bilang lagi peak-peaknya, lagi hype-hypenya. Akan mungkin akan turun tapi nggak hilang akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Okay. Itu sih like, itu hal-hal kayak gitu penting soalnya itu mungkin nggak mungkin apa hilang juga because sebenarnya if you look at the sneakers that are released general release in Indonesia nggak sama in the States. Betul. So there's still a lot of like things that orang Indonesia doesn't know about like the trends like basketball sneakers like we still have in the States they have Penny Hardaways, they have like Grant Hill, they got the old basketball players that yang belum keluar di sini. So if anything, they can always just push that in. Even Air Max, I did not all the cool releases. Yeah. Comes in Indonesia. So if anything, they could just release those here too. So it's just a matter of fact, like what kind of execution they want from like Nike nya or whatever brand. Gitu. Satu lagi juga yang penting kalau gue lihat dulu di saat tren itu pertama kali datang ke Indonesia, pertama di Jakarta. Hype-nya banyak gede, tapi untuk memenuhi kepuasan atau kebutuhan orang yang mau demand-nya tinggi, nggak ada gitu. Sedikit dulu kita bisa beli sneakers di mana sih? My shoes. Mana lagi? Futurama. Udah. Kalau sekarang kan lu gila men, di mana-mana ada online store banyak. Offline store kan udah banyak nih. Ada Beres Pagi, ada banyak di mana udah. Jadi yang beli saya mahal. jadi kalau dulu tren tapi di saat tidak ada event, di saat nggak ada apa, lu bingung mau beli di mana? Benar katanya sih, internet masih orang mau beli online dulu susah gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang emang udah passion udah tinggi yang tetap eksis. Kalau yang kayak mau ikut ikutan, akhirnya kayak susah ya, jadi gue balik pakai sepatu Eagle atau apa gitu. Poser. Iya, kalau sekarang orang yang awal mungkin ikut ikutan gitu kan, wah gue pengen beli Jordan, gue pengen beli Off White. Nah, semuanya bisa lo dapetin sampai akhirnya nanti mereka seleksi alam ya, seleksi alam. Mereka akhirnya bilang, gue emang suka ini, tapi gue gak suka yang ini, gue gak suka yang ini, gue suka yang ini. Ternyata gue gak cocok punya Off-White kayak Zebra Cross, ya kan? Jadi, gitu kan. Demand-nya tinggi, tapi kebutuhannya sekarang bisa terpenuhi. Kalau dulu tuh demand-nya tinggi, tapi kebutuhannya gak bisa terpenuhi. Karena dulu apalagi
apa retail store kayak Nike gitu, kayak Adidas tuh kalau gue lihat dulu jual barangnya busuk banget men, asli. Asli lo kayak ini sepatu yang buat dipakai ke sekolah doang gitu. Enggak lo jual di sini gitu, sport station. Kalau sekarang kan Indonesia udah bisa apa dapat Jordan rilis bareng sama di US gitu. Dari Hoops ya. Iya. Dari Hoops itu ya, itu cukup ngebantu banget dan itu baru itu, ya, baru tahun ini baru. Iya. 2 tahun belakang mungkin. Kalau retail store yang bisa dapetin barang sama apa barang yang hype dari sama dari negara kayak di US, dari Europe datang ke Indonesia itu juga apa sih pemuasan kebutuhan sama orang-orang yang lagi baru mau into the game. Yeah, yeah, yeah. Jadi dia nggak putus kan, orang kalau misalnya gue pengen into the game sneakers tapi gue kayak gue nggak bisa beli barangnya di mana, nggak ada, akhirnya mereka nyerah, give up pasti kan. Yeah, kalau sekarang kan lu beli retail banyak nggak ada, mau beli reseller apa lagi, banyak opsinya, banyak. Yeah. Jadi kebutuhannya bisa terpenuhi semua, itu yang gue yakin bahwa nggak akan ini bukan jadi sekedar tren, jadi kedepannya sih pasti ini udah jadi apa ya, udah jadi kebutuhan. Okay, jadi biasanya kan di industri mau otomotif apa pasti ada suatu brand yang megang nih, dia yang ambil keuntungan paling banyak. Nah gue tahu sih tahun-tahun kemarin emang namanya tetap sama, tapi prediksi lo di tahun ini brand sepatu apa yang akan merajai trend sneakers di dunia? Gue sih pegang Nike sih, udah pasti. Semuanya sih pakai Nike nih, gue disini. Semua pakai Nike. Gue dulu mancing. Biar mungkin dia tapi dia nge-represent culture-nya. Nah itu pertanyaan gue. Pertanyaan gue berikutnya. Oke, entar. Jadi kan ya sneaker udah jadi bagian fashion lah. Kita juga ada SB, ada fans. Yang misalnya gue nggak bisa main skate, cuman gue tetap pakai fans. Okay. Kan ini ada abang-abang ini kan pemain basket semua nih. Pernah nggak ada rasanya ngeliat anak-anak hypebeast, anak muda pakai Jordan gitu? Ya anak bisa main basket ya? Bisa nggak sih lu main basket, lu koleksi punya 8-7 Jordan, tapi lu bisa nggak main gitu? Pendapat kalian sebagai pemain basket dan pernah nggak ngerasain gitu? Pernah nggak tuh pertanyaan keluar? Gue sih dulu gitu, gue nyinyir banget gue dulu ngeliat orang pakai Jordan kayak berarti bukan Rico doang. Iya, kalau gue lagi hype gitu kayak gue agak sedikit nyinyir dan kesel kayak gila. Bener kata Arki, gue dulu 2011 di Jordan 3 Black Cement di toko santai-santai aja gitu. Sekarang everybody wearing Jordan gitu, semua pengen ke Jordan, mau yang gue liat. Gue gak usah tanya, gue liat tampang lu gak usah main basket. Lu kenapa ke Jordan gitu dalam hati gue dulu. Cuman kalau gue pikir sekarang balik lagi, itu udah bukan jadi Chinese sepatu basket. Itu udah jadi fashion soalnya. Fashion statement, jadi yang mau gimana lagi. Soalnya gue dulu punya prinsip. Dulu lagi jam-jamnya fans, hype banget dulu. Gue kayak, gue pengen punya fans, tapi anjing terkulit kita udah nge-skate lagi untuk efek fans. Oh. Jadi pengen belajar skate ya? Enggak, ini gue juga. Nah gue jujur nyinyir juga sih sebenarnya. Kayak banyak sih orang-orang yang kelihatannya sih bisa main basket tuh dari bentuknya ya kan. Ya kalau gue lihat, jangankan gue mikirin dia main basket bisa apa enggak. Ini orang cewek apa cowok ya? Ya kan? Itu aja gue bingung. Aduh, gue bingung nih manggilnya bang, bro, sis, atau apa gitu kan. Iya kan? Jeng. Ya gue kayak, udahlah. Terus kayak, tapi gue itu mon, gue beli fans dan gue ngerasain banget gue tuh gak bisa main skate. Gue udah mencoba kan, kumpulan gue lo tau, yeah, di kumpulan gue itu semua anak-anak skate gitu ya. Anak skate tato, semuanya pakai fans gitu. Gue kayak, anjir deh, maksud gue gimana ya. Gue ngerasa juga, ya gak apa-apa sekali-kali gue besar. Tapi gue pake SB sekarang udah bisa skate dong. Oh enggak, ini ada ceritanya. Yang gue beli ini, Pirot ini memang basically sepatu skate. Tapi gue bukan karena suka sama Paul Rodriguez-nya. Tapi ini di sepatu ini ada artwork dari Futura, di mana dia adalah salah satu artis yang menurut gue keren banget. Udah pernah kesini kan, Mon ya? Iya, pernah ya. Terakhir ke ini kan sama gue bareng Mon. Sun City. Aduh. Gelasnya dibalik kan gini kan? Iya. Kalau menurut Kelly, pernah nggak terlintas ya pengen nyinyir juga lah. Enggak sih kalau gue. Ya, baik, baik. Baik, baik. Gak kayak gini ya. Kayaknya baik banget lah. Gak pernah tuh kayak lo liat ABG-ABG yang tengil di mall, pakai Jordan, apa sih tuh? Pernah kan? Mau tengil juga, tiba-tiba Bang Kelly. Iya. Mau marah gimana? Sampai bang foto. Bener lo. Bener lo, Ser. Tapi emang lo gak pernah mikir gitu? Enggak, karena ya bener. Fashion yang dibilang itu tadi ya. Kayak gue juga sebenarnya kalau dibilang gue suka
Tapi gue bukan kolektor, jadi ya udah gue pakai karena gue suka, keren dilihatnya, oke gitu. Jadi orang juga bukan gitu, seperti itu kan. Gak kayak lu, kok. Lu sih. Gue lagi, akhirnya gue. Hari ini gimana? Ya, maksudnya itu depends. Kalau orangnya kayak, if they like try to show off, like, oh gue ada sepatu ini. The only thing is either like, satu, can you play basketball? Atau dua, like, do you actually know the history of sepatu? Semua sepatu kayak, ada historinya, like he said about the Piraz for Jordan collaboration-nya gitu. Or like any Jordan, usually all original Jordans ada ceritanya, dia main di playoff atau apa gitu. Like if you don't know the history of it, then your credibility as a sneakerhead, ya udahlah, it doesn't count. But at the same time, the good thing about Nike, sepatunya mereka emang bisa masuk fashion and lifestyle. So like you can't really get mad because that's the whole point. That's why Nike is like number one brand, because lo bisa pakai dua-duanya, satu buat performance, satu buat keren-keren. So I can't really get mad because at the same time gue masuk agak interested in sneakers pas SBs and I'm not a skateboarder, tapi I follow like the De La Soul's, Tiffany's, all those. So gue nggak bisa, I had a pair of those and I wasn't a skateboarder, so gue ikut juga like that's what I like, that's what I buy gitu aja. Kalau Rico tahu lah sejarahnya sneaker. Wih, gila, dia jangan salah loh. Tapi jujur nih, orang pertama dia lumayan ngerti loh. Iya. Dia kan dia sebelum gue masuk ke dunia model ya. Iya, iya. Jadi ya salah. Model ya. Setiap rilisan Jordan itu emang ada sejarahnya. Ini dipakai playoff. Orang sampai yang tahu Jordan pakai sepatu ini berapa poin? Hampir segitu. Nah, ada segitunya ada. Sebenarnya yang paling populer sih Flu Game ya. Flu Game yang paling populer. Gue lupa. Flu Game sama Leshot. Cuma sepatu itu justru sama anak-anak. Iya, Leshot ya, itu. Tadi gue bilang gue kemarin terakhir posting gue abis beli Leshot gitu kayak gue senang banget sih. Gue nungguin sepatu ini bertahun-tahun rilis ya. Jordan 14 Leshot begitu rilis. Ya nggak ada raffle. Iya, sold out. Iya, nggak sold out. See, masih ada di rack gitu, di Nike store masih ada. Gue kayak, gue beli di store di Bandung. Gue posting di Instagram gue bilang kayak, like-nya dikit, komennya dikit. Hah? Iya juga. Udah pasti dia. Terus gue bilang kayak, kayak inilah gue bilang, gue mungkin nyinyir jadi jatuhnya yang kayak, lu semua orang pada pakai Jordan, lu pakai tuh Jordan-Jordan yang buat gue, sorry itu sih buat gue sampah gitu yang lu beli-beli gitu. Buat gue nungguin kayak gini nih, Jordan 14 Slashout kemarin 13 God Game. Terus gue kayak, ya Arki bilang, setiap Jordan tuh biasanya ada story-nya, lu tadi tanya ada story sendiri-sendiri. Gue mungkin karena emang udah suka Jordan banget, jadi gue emang kayak kalau Jordan ini gue tau, ini ceritanya gitu. Dan itulah yang sebenarnya kenapa yang tadi ditanyain kan, brand apa yang merajai 2019. Yes. Nah itu bukan 2019, all time akan tetap Nike kalau menurut gue. Karena bedanya Nike dan sepatu-sepatu lain adalah tiap sepatu mereka yang spesial punya cerita masing-masing. Nggak cuma sekedar Air Jordan, menurut gue Air Jordan ada sosoknya. Lu bayangin nggak sih kayak ada sepatu Air Max yang nggak punya sosoknya tapi punya cerita di baliknya? Iya betul. Itu yang menurut gue luar biasa dilakukan sama Nike adalah nge-brand west otak kita nih. Sih, branding brandingnya dia bagus. Branding dia masuk ke otak kita gitu. Jadi dia bikin setiap rilisan sepatu itu bukan baru-baru ini, emang udah dari dulu ya, pasti ada story di ceritanya. Dan lu bayangin kan Adidas mengajar itu ketertinggalan mereka untuk belajar seperti Nike. Mereka udah mulai sekarang. Di sepatu Yeezy. Iya. Tapi itu kayak ketinggalan banget ya. Come on. Gue udah lakuin dari tahun 80. Iya. Lu boleh brand tertua tapi bukan terpintar. Oke, Adidas kacau, udah gak bakal ada lagi. Coba bayar Nike. Gue cuma fans ya. Kita kan udah bilang ya. Kita cuma fans Nike. Dibayar gak dibayar kita kan tetap suka sih. Ya betul. Gue kurang ngerti nih sejarah-sejarahnya Jordan di atas 12 juga gue udah gak tahu tuh bentuknya kayak gimana. Cuma kan Jordan yang kita lihat nih selalu retro, bentuknya 3, selalu muncul lagi, cuma dibedain warna, dibedain warna. Itu kenapa masih laris? Apa karena image si dewa basket ini yang belum ada yang ngalahin sampai sekarang, atau karena emang bentuknya, atau karena emang kayak tadi Sir bilang ada ceritanya, ada collab-nya? Gabungan semuanya sih kalau gue bilang. Jadi masing-masing punya reason. Ada atau mungkin orang yang gak tahu history-nya, mereka tadi bentuknya bagus gitu. Karena menurut gue Jordan itu sampai sekarang modelnya nggak basi gitu. Model rilis tinggal ganti warna gitu. Timeless. Timeless sih modelnya dia nggak. Ada beberapa sepatu yang mungkin kayak kemarin ini cerita lucu juga, kemarin gue ada satu ngeluarin apa best sneakers 2018 versi komplek. Bukan versi lokal.
Siapa tuh yang bikin? Ada. Sebut dong, please. Gua masih ngomong. Gua mau cari muka, gua mau cari kaki. Itu sebenarnya lo kan. 2018, 2018. Gak sebut lah. Tapi tidak ada sumbernya gitu maksudnya. Enggak, di si. Oh justru lo gak setuju dengan. Bukan gak setuju kan kalau 2018 selera kan. Maksudnya best sneaker selera kan. Sebut dong. Punya pertimbangan mas. IST. Oh IST. IST ngeluarin rilis best sneaker 2018 terus gua sempet. Gua gak komplain, gua ngomong aja gua bilang. Lu gak masukin Jordan 11 Concord sama Jordan 3 Black Cement, sama gak tuh gitu. Di semua rilisan di luar juga ada. Masuk lo mau dari kompleks, mau dari apa, dua itu masuk. Bahkan 5 besar, terus lo gak masuk di 10 besar. Oke, kata jadi kata mereka alasannya soalnya tadi balik lagi ke basket. Enggak bukan, balik lagi ke reason lo. Kenapa sih Jordan kalau setiap tahun keluar kadang-kadang ganti warna doang, karena warna itu tuh masih laku. Jadi alasan mereka karena sepatu ini kan udah pernah keluar kemarin-kemarin. Maksudnya, buat mereka itu enggak best karena kalau udah sering keluar gitu? Udah sering keluar, itu alasan mereka. Karena setiap tahun hampir rilis, kata dia. Hampir? Polo, bukan. Tapi beda. Nggak, tapi gue ngomong apa? Sama Sneaker kemarin was OG. Iya, yeah. Yeah, maksud gue pertama kalinya sorry, gue nggak against sama YST juga. Gue respect lah sama Polo, sama Dede gitu. Gue discuss sama mereka gitu. Jawaban dari mereka itu, katanya menurut gue balik lagi, gue ke topik tadi tuh, si Jordan ini lo mau keluarin gak usah yang OG, yang lo keluar Jordan 3 kayak kemarin deh, nih, baru keluar Jordan 3 Katrina cuman ada warna white cement tapi diganti merah terus berapa bulan kemudian keluar Jordan 3 internasional ini cuman ada tambah warna biru dikit itu tetep solak karena ada ceritanya itu ada ceritanya, ada semua ceritanya, ada ceritanya. Dan semua ceritanya mereka interesting dan sama kalau balik lagi ke gue ya, kalau gue balik itu ke model sepatunya sih yang mungkin banyak orang suka. Kalau dipikir, gue juga ingin dipikir ya. Sampai istri gue di rumah, ini kamu kan baru beli kemarin. Beda, sama kan? Kamu gak ngerti. Ya sejalannya gitu. Padahal sama. Tapi emang Jordan 3 menurut gue itu paling padat secara history sih. Lu belum pikir gue gak tau kan? Karena di tahun itu dia Defensive Player of the Year. MVP All-Star. MVP All-Star. Scoring Champion. Dalam kontes. Gitu. Jadi saya nggak ngerti semua. Cuma gue lagi suka Jordan 3 sih, walaupun jujur belum pernah punya gue. Gue belum pernah punya Jordan 3. Sama, gue juga pengen suka Jordan 3. Kalau favorit Jordan berapa nih? Gue 3 jelas. Pilih 1. 1 dia. 345. 5 tapi sih. 345. 345 tapi between 3 sama 4. Oh. Ya, lo yang 20 berapa tuh? Gue yang 29 rasanya. Tapi gue cuma pakai Jordan cuma 1-14 doang sih. Habis itu gue udah gak pernah beli, gak pernah punya sama sekali. Ya gue 1-16 sih. Oh, sampai 16, gue 14. 17 keren kok. Gue punya satu sih. Punya kan satu, gue pernah. Tapi maksudnya kayak buat koleksi lebih start at 16. Iya, gue juga sampai 14 kalau gue. Jadi pemain favorit ini semua Jordan dong? Enggak. Tuh dia LeBron sih tuh. Enggak. Ini LeBron. Langsung kesalah cuy. Gue udah LeBron, langsung kesalah tuh. Enggak. Eh, masuk ke basket ya berarti nih. Greatest of all time. Dibasketin aja. Greatest of all time. Michael Jordan buat gue. Sama, tetap. Gue dari dia ya. Tapi pemain favorit gue bukan Michael Jordan. Pemain favorit all time. Bukan itu Michael Jordan. Enggak, greatest of all time gue tahu pasti Michael Jordan, tapi pemain favorit gue dari dulu sampai sekarang adalah Penny Hardaway, justru gue. Iya, boleh. Gue juga loh. Iya. Dari yang underground. Enggak, bukan underground, tapi karena waktu era kemasan Michael Jordan cuma Penny Hardaway yang bisa ngestopin dia gitu loh, bisa jaga dia gitu. Menghambat sedikit. Iya. Jebol juga ini. Ini dong, ya. Rutut semua jebol. Jebol semarang-marang aja. Kalau gini, Jordan. Iverson gue. Ya, bro. Of all time. Karena lifestyle-nya, karena gayanya, atau gimana tuh? Iya, semuanya sih. Maksud gue gayanya dia juga kan, bad boy-nya juga gitu. Crossover. Momen terbaiknya, momen terbaiknya AI, crossover Jordan, atau yang kalian-kalian gitu? Fire. Yang mana? Jordan. Jordan sih. Oh, emang gak usah tanya Beatrice, agak iya. Atas bawah Jordan. Ada satu hari, dia gini, main gue ketemu dia di klub. Di klub di mana gitu, di Senayan ya. Dia pakai celana pendek, kan? Jordan pakai sendal Jordan gitu kayak. Itu abis main basket ya? Enggak. Padahal gue bilang, emang lu boleh masuk ini? Ini gak boleh pakai celana pendek.
dia masuk seenaknya, boleh gitu kan. Terus gue bilang, coba mod, kalau lu bener semua dengan sampai Jordan, kolor lu Jordan nggak? Ih bukan kolor lu Jordan juga. Ini gue Jordan. Parah sih itu. Dia tenangin gue. Iya.